Ini ikan apa, Pak? Ikan tuna. Tenggiri. Tenggiri. Sebenarnya ikan apa aja sih yang boleh? Boleh. Tuna tenggiri boleh. Yeah. Asal ikan laut. Iya. Yeah. Kalau ikan sungai boleh. Ikan sungai boleh. Ikan sungai yang mau. Nah, harinya susah. Kalau gabus lebih mantap lagi. Gabus. Ikan gabus. Iya. Asli itu kan ikan sungai deh. Rp2 rasa ayam 1,5 telurnya 2. Itu ikannya 1 atau 2, Pak? Ikannya berapa kilo ini? 1 kilo setengah ada? 1,5 ya. Kilo ikan. Ini ke 5 kilo itu. Iya. Yang enggak yang di ini aja. Yang di sini ya, aja. 1,5. 1,5. Taruh situ. Wow, lihat nih. Bumbunya ya ampun. Emang kalau daerah Sumatera itu kayak bumbu, Pak ya. Apalagi Padang gitu ya. Oh. Ini memang begini lah aja. Nah, ini kita buka dulu. Sini. Ya, buka. Dia asal tepung sagu Pak ya. Merek apa aja enggak masalah ya. Yang bagus itu Pak Tani ini. Ini PMP. Oh. Khusus untuk PMP ada sendiri. Saya baru lihat soalnya. Pak Tani bagus ini. Nah, dua lang. Ini dari tepung sagunya 1 kilo. Ini satu ini berapa? 500 gram, setengah kilo. Ikannya 1,5, telur 2. Masaku rasa ayam 1,5 saset. Tepung sagunya 1 kilo. Kalau masaku tergantung, kalau dia kurang itu menyesuaikan ya? Rasa. Menyesuaikan. Rator-rator ya 1,5 kan. Ukuran itu tambul lagi. Tambul mana? Nama tambul sendiri. Porsinya beda, bukan porsi jual. Porsi jual. Beda lagi. Loh, Pak, ini buat bumbu di sini atau bumbu kalau udah jadi nanti? Kalau udah jadi. Oh. Sama cuko. Enggak, ini cuko. Oh, ini buat cuko. Sementara di sini diaduk. Yang satunya bikin cukonya. Waduh. Ini pakai takaran atau dikira-kira aja, Pak? Kira-kira. Ya, ampun, ya. Oh, Pak itu belum datang ya, Pak. Siapa itu? Pak Imran ya? Kenapa? Pak Imran kan Padang kan? Beda lagi. Iya, Padang dia. Iya, Padang. Ya rendah. Oh, rendang beda. Kalau istrinya orang itu Mas. Orang Rembang. Orang Rembang. Iya, dia kan ada. Jadi ini rendang dia. Rendang. Sama kayak Bu Vera. Sama Kikin. Kikin Padang itu ya Rembangnya. Iya, tempat Padang. Nambah terus cabenya. Hmm? Cabe. Pedesnya kayak gimana nanti sampai bawangnya nggak kelihatan. Tapi emang harus hijau Pak ya cabenya ya? Itu masakkan air yang bagus ini langsung kan? Rebus sih. Pakaiin dari dispenser aja Pak nggak apa-apa kan? Hah? Atau gimana? Apa ya? Airnya. Air apa? Buat air panasnya. Bunda untuk merebus ya. Oh. Iya. Dikukus apa? Direbus. Oh, direbus. Ini enggak pakai air, Pak ya? Hanya pakai telur aja. Iya, karena dia udah waktu di blender itu kan udah ada airnya campurannya, kan? Oh, ikannya di blender dulu. Ah. Sama air kan untuk lunak kan. Jadi air udah masuk ke sana kan, jadi nggak usah tambahan air lagi. Lagi
Jadi airnya pas waktu pemblenderan ikan. Pemblenderan. Sampai segini ini cukup untuk berapa porsi, Pak? Ini banyak dapat. Ini dapat kalau dihitung bisa 20 ya. 20 porsi bisa. Porsi ukuran kan? Kurang standar lah. 20 yang lenjer itu kan? Bagi lenjer 20 cukup. Lenjer panjang 10 cm lah ya. Diameter 2,5. Pas ya? Kayak punya Aril dong. Punya Aril berarti. Satu kilo ini harus ya. Masuk semuanya ya Pak? Iya. Tidak imbang lagi kan? Kerasa sagunya? Kerasa kental nggak sih lah? Itu sekilo kalau sekilo ya? Iya, 1,5 lah itu baru sepertiga ya masukin. 5 kilo dibagi 3. Jadi 4,5 lah kan? Apa 1,5 lebih lah 1,5 ya? Lebih kalau rata wuih baru dateng ya. Masih banyak. Yang susah karena dingin ini, Bu. Sementara di sana disiapkan air. Siapkan air buat rebus. Ini juga direbus, Pak? Blender. Oh, blender. Blender dari bawa ibu itu ya? Tapi blender yang bagus itu yang merek apa? Philips itu, Pak. Philips itu kuat, Pak. Kalau yang kemarin itu, 2 kali putaran udah mati, kan? Bapak itu menyiapkan air nih buat rebus, Pak. Sembari itu rebus air kan. Bikin bakso begini juga, Pak. Jatuh sih pernah bikin. Kayaknya sih. Tapi dia beda dagingnya. Daging nih kan? Daging. Tapi tepungnya juga beda. Tapi bakso satu. Ikan ada juga. Ada ikan tuna. Ikan tuna kan? Bisa juga ini hanya sebuah
Kemudian belum datang. Siapa? Belum rombong. Bukan, dia lagi ada meeting. Hah? Meeting elektrik kan ya, Pak? Oh, enggak hari Selasa. Siapa? Elektrik. Enggak, ini khusus elektrik aja sama safety. Oh. Kalau Selasa kan semua supervisi. Mau ditambahin lagi nggak, Pak? Sakit. Nggak mau lagi. Biar dia rata dulu, Pak. Gula merah untuk buat cuko. Tadi cuko itu bukan cuka, Pak, ya? Tapi nama ini. Nama. Kayak sambel, ya? Dia nggak pakai gula, Pak, ya? Apa? Nggak pakai gula. Cuma itu tadi terigu. Sagu buat tempe-tempek, telur, ikan. Nah, ini mah. Sama penyedap. Penyedap. Penyedap rasa. Rasa gula. Bapak mau nggak pulang ini juga, kayak gini? Apa? Berarti ini sagunya nanti kurang ya? Tambah lagi sekali. Banyak cek gula merah. Itu harus diaduk-aduk atau kayak gimana, Pak? Atau hanya asal mencair aja? Gula merah yang direbus nanti buat cuko. Sementara diulemin, terus
kita didihkan air, nanti kalau udah siap langsung dimasukkan. Dua kali muat kita. Iya, nambah lagi. Iya. Tadi ikannya langsung bagi dua gitu. Hah? Kerasa banget nanti ikannya. Mantul. Nanti kan tinggal sepertiganya deh. Tambah, Bang. Hah? Blender ada lagi dari bawahnya. Dari bawah? Ya? Oh. Di lemari es ini enggak ada, Pak? Lemari es ini. Sini. Iya. Siapa tahu ditaruh di situ. Atau di rak atas itu, Pak. Kalau sudah kita itu enggak bisa lagi harus pinjam. Oh ya, dipakai itu pinjam. Ntar dibeliin dia, Pak. Itu kepala bawahnya itu, Pak, ya, ditukar dulu. Mesinnya masih bisa. Masih itu kepala itu, Pak, disompel. Gak ditambahin lagi dia, Pak, sagunya. Hah? Sagunya masih banyak. Enggak, Pak. Berapa padat? Kalau dia situ dia sering mantap tengal. Nah, kita ini bagus ininya. Bagus mesinnya, cuma yang itunya aja, putarannya itu aja kan? Gelasnya. Iya. Kalau dari bawah. Kayaknya sih ada, harusnya sih ada. Cuma kan ini bukan kota besar sih, Pak. Ini lagi masih ada. Coba pinjam gigi siapa dulu lah, yang nggak pakai. Oh, pinjam gigi. Ngulek ini tak, Pak? Bayu bisa. Tak panggilin Bayu deh. Bayu. Oh iya, dia pintar ya. Masak nasi goreng. Iya, saya panggilkan tukang ulek. Kita menuju tukang ulek bumbu. Om. Hey. Iku nggak empempe, emang ini ngulek bumbu ini, Om. Blendernya rusak. Hei. Tak kisih-kisih ya, Om. Iya, wes. Tenang ya. Dibentuk nih. Nah, risiko. Oh. Ahlinya ahli. Oh, ini satu lagi enggak ada ya wadah. Ada yang kayak gini, ada yang ini lagi dipakai ini. Oh.
Hah? Asam. Asam Jawa. Ada yang bisa saya bantu? Ngulek bumbu iki lho Mas, kok sing iso. Mulane endi? Kenang ngono kono. Kita lho Mas nang pojokan. Nah, karena ini kecil punyanya Bayu. Oh, Bayu. Small size. Small size. Hah? Rusak. Wes. Penting tak kate asem, PMPL itu buat dulu. Beli apa ya? Di mana ada Pak? Malam-malam. Warung mana? Woi, Mang. Pak. PMP. Yo. Wih, bapak, mau bawa ini pacar bayi. Gitu lah. Jangan bawa pacar kabel, wain. Nanti kalau bapak bikin rendang katanya, Pak. Jago deh. Siap, siap. Beda, Pak. Ahlinya ahli. Hampir sama ini. Dengan India itu kenyal juga, Pak. Iya. Ketemu tersangkanya. Itu ada Pak Huda, tanya Pak Huda aja di mana tuh. Ini dekat sih, itu masjid. Minta tolong Pak Huda bentar aja, Pak. Oh ya, bisa. Bisa lah. Nah, ini kita untuk. Kita burin tepung biar enggak lengket. Masih banyak tuh. Apa itu, Pak? Oh, gula Jawa. Jadi bentuknya terserah, ini mau ASEAN size, European size. Alhamdulillah ada satu ini. Mas tadi kontennya bensin pakai masker ya? Om. Bagus, Sir. Ariel size, Om size, European size. All size. Budi yang kurang lebih. Iku mau ada Pak Joko. Pak ada yang diulek lagi enggak? Kalau ngulek ini harus pakai keras. Tapi bro. Garam enggak boleh. Enggak kate garam. Enggak kate. Garam itu kan enggak boleh dipanas ya, Den. Garam enggak boleh. Ini enggak aduh. Garam itu kan kalau dipanas jadi karat, Pak. Terus sampai ini ke sampingnya. Tak pacak. Gak jago, uya yo, nangis lah. Persiapan buat cukup. Sambil nangis.
Ada. Ahlinya ahli. Ada. Cabenya ya. Emang cabenya itu diulek sekali ya? Semuanya jadi satu. Gak sanggup pedisnya. Udah panas apa pak? Pasangnya dikukus ya pak? Belum kali itu pak? Ini memang harus encer pak? Itu apa itu pak? Asam. Oh asam. Oh, asamnya itu memang dari asam Jawa ya? Asam gunung. Asam Jawa. Nah, aku dia bilang asam Jawa ya? Hah? Apa karena orang Jawa yang sering ngambil asam? Jadi berapa itu tadi? Ini ada 4. Lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Tak baca lah. Tak boleh dalam itu. Dalam itu kan tak boleh di masak dulu. Gurinya itu dari ikannya pak. Pakai telur. Oh baik.